Nggak bisa masuk. Oke, selamat siang teman sahabat muslim 78 channel. Jadi kita berada di loket perwakilan ALS Palembang ya teman-teman. Jadi inilah suasananya. Jadi bus nggak bisa masuk ya. Ini ada 303. Ada juga sini. Ini karena perbaikan jalan, bocoran jalan yang belum selesai, jadi bus nggak bisa masuk. Jadi terpaksa menunggu di pinggir jalan ini, menaikkan dan menurunkan penumpang. Ini ada 247. 247 nggak bisa masuk juga. 303 paksa berhenti di pinggir jalan karena lagi pengecoran. Untung 140 kemarin lah keluar, jadi nggak bisa masuk ke sini, nggak bisa masuk ke lapangan Roket ALS. Ini rumah makannya masih tutup, mungkin karena tahun baru. Kalau yang sebelah sana udah selesai ya, yang sebelah sisi jalan sebelah sana udah selesai, jadi tinggal yang ini sedikit lagi. Ini kemungkinan minggu depan udah bisa nih, tapi udah agak lumayan, jadi tidak terlalu menanjak ya teman-teman. Jadi agak lumayan kalau bus ALS naik sini, agak lumayan, tidak terlalu menanjak, jadi udah agak apa? Tujuh dan menuju ke Medan. Tiga kosong tiga masih istirahat itu atau masih perbaikan kali, penumpangnya masih menunggu. Hah? Nunggu seminggu paling enggak. Nah ini tinggal sedikit lagi ya teman-teman. Jadi dari sana yang tempat alat berat itu sampai ke depan Rosalia itu, setelah itu mungkin menunggu juga setelah dicor, mungkin malam ini dicor ini, setelah menunggu mungkin satu minggu mungkin tidak bisa. Kalau bus ALS mau naik mungkin tidak bisa. Pak, kapan selesainya? Hah? Pak Jepri selesai. Masih lama ya? Nyambung lagi. Itu ya. Tapi ini daman ini. Iya. Biar enak. Enggak, buat konten ALS. Ini penumpang ALS masih jajan ini. Jajan siomay. Ya, lanjutlah. Ya bang. Oke teman-teman, jadi ini dari Jakarta mau ke Medan ya. Nah itu cincunya. Si jajan dulu. Ada penumpang kali ya. Jadi cornya tinggi ya teman-teman. Ini awet ini, sampai puluhan tahun ini masih. A247 persiapan berangkat menuju ke Medan.
bisnis? Orang mana? Aku dari Lampung, Pak. Oh, bukan orang Bandung. Kok jualan ini? 247. Berangkat menuju ke Medan. Selamat jalan, semoga sampai di tujuan. Teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita. Ini ada 303 yang masih stay di depan loket ILS, nggak bisa masuk karena ada perbaikan jalan ya. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini ya. Di situ ada juga loket Sipirok, sebelahnya ada Rosalia, ada Sepatis dan juga ada depannya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bumi Sriwijaya. Nah, 247 akan memutar dulu ya.